Memang baik, teman aku yang paling pengertian. Tunggu, si Basir. Aku merasakan ada yang tidak beres pada Tuan Adolf dan juga Nyai Kembang. Aku harus segera memeriksanya. Tuan Adolf, Nyai Kembang, kemana perginya mereka? Mereka tidak akan mungkin pergi begitu saja. Tuan Adolf, Nyai Kembang, kemana mereka? Nah, pasti sudah terjadi sesuatu. Tuan Adolf, Nyai Kembang, di mana kalian? Tuan Adolf, Nyai Kembang, kenapa kalian menyerangku? Ternyata ada kekuatan lain yang mempengaruhi kalian. Ini pasti pekerjaan Yerunta. Sudah berani membuat kekacauan di tempatku. Sekarang kamu mau kabur, ha? Aku pasti bisa berhasil menangkap Yerunta. Basir, Sembar. Aku tahu, Mbok pasti mau berkata, Basir itu cerdik kan? Mbok, sini, Mbok pegang ini, Mbok ambil airnya, Mbok masukin ke air minyak Den Mardian, Mbok kasih, ya. Terima kasih, Mbok. Biar saya yang mengerjakan ya. Kamu keluar dulu. Darmi, makanan sudah disiapkan belum? Sudah siap, Doro. Kita biarkan mereka berdua saja di sini, Den. Iya, Rosmina. Mari, sebaiknya kita tinggalkan mereka berdua. Farida, kenapa kamu nunduk terus? Lihat aku. Aku bangga sekali. Punya istri cantik seperti kamu. Aku juga, Kakang.
Aku juga beruntung punya suami sepertimu. Aku ingin selalu bersamamu, Kakang. Tentu, Farida. Kita akan selalu bersama. Mengarungi kebahagiaan ini. Hanya berdua. Kalian itu loh, pacarannya nanti saja. Kalau sudah acara. Kecuragan. Terima kasih, sayang. Sudah, aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit pusing aja. Sebaiknya, bagaimana kalau kita ke kamar? Aku ingin istirahat. Lihat, Jeng. Kelihatannya mereka sudah tidak tahan. Biarkan saja, Rosmina. Biar kita cepat punya cucu. Leres, Jeng. Farida! 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 Far